alam istimewa dari Banjar. Saya dengan Dedi dari Kombilitek. Hari ini kita akan membahas tentang GTX 1630 yang rilis 28 Juni 2022 kemarin. Berdasarkan situs Videocut, GTX 1630 telah resmi diluncurkan. Kartu ini memiliki prosesor grafis Turing TU117 dengan 512 CUDA core, bahkan lebih sedikit dari GTX 1650. Kartu ini adalah kartu grafis yang sangat mirip berdasarkan arsitektur yang sama, TDP serupa dan bahkan menggunakan PCB dan desain pendingin yang sama. Berdasarkan GPU Pascal GP107 yang dirilis pada 2016. Bandwidth untuk GPU kelas bawah memiliki dampak besar pada kinerja, terutama pada resolusi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mungkin berlebihan untuk mempertimbangkan kartu ini untuk bermain game pada tahun 2022. Colorful. Menggunakan 6 pin power, dual pan, output 1 display port, 1 HDMI, 1 DPI. MSI. Tanpa pin power, single pan, output 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 DPI. Jota. Tanpa pin power, single pan, output 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 DPI. VGA. Menggunakan 6 pin power, dual fan, output 2 display port, 1 HDMI. Gigabyte. Tanpa pin power, ada dua versi, OC single pan dengan output 1 display port, 1 HDMI, 1 DPI. OC dual pan, low profile, dengan output 2 HDMI, 1 display port, 1 DPI. Gainward. Menggunakan 6 pin power, dual pan, output 1 HDMI, 2 display port. Asus. Tanpa pin power, dual pan, dan ada headpipe-nya. Output 1 display port, 1 HDMI, 1 DPI. Palit. Menggunakan 6 pin power, dual pan, output 1 HDMI, 2 display port.
Inno 3D menggunakan 6 pin power, dual pen, WinX2 OC dan single pen compact, output 1 HDMI, 2 DisplayPort. Sesuai ekspektasi, GTX 1630 lebih lambat dari GTX 1050 Ti. Menurut saya, kemungkinan harga untuk Indonesia berkisar 2.200 sampai 2.900-an. Kita tunggu saja harga rilis resminya di Indonesia. Demikian info GTX 1630. Jika ada info lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau video ini bermanfaat, saya Dedi Gumbilitek. Terima kasih.